Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel saya Ivan TS. Masih buat kalian yang udah klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Masih buat kalian yang udah support saya dari nol sampai sekarang. Bagi yang baru gabung di channel YouTube Ivan TS, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu. Dihitung sampai 5.000. 1, 2, 3, 4, 5.000. Nah, jadi di video kali ini aku mau video callan nama Nurul Banten, orang Rangkas Bitung. Rangkas Bitung. Nah, sekarang aku mau video call sama dia, mau ngobrol-ngobrol. Kita gombalin, pokoknya kita mau apa ya, mau prank atau gimana ya, pokoknya ntar sesuai situasinya deh, ntar ngalir aja lah. Nah, oke, okay. aku mau chat dia dulu, mau chat dia dulu nih, kita apa? Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Online. Lama balasnya. Ih, langsung centang biru. Sibuk enggak? Lagi sibuk enggak? Cepat dong balas. Ah. Enggak kok, Bang. Oke, boleh VC. VC guys. VC guys sama Nurul guys. Nurul si cewek berhijab, cantik, imut, lucu, manis. Pisan. Ntar ya, mau kemana? Ntar ya katanya. Aduh, banyak nyamuk guys di sini di luar. Aduh, ngetik. Ya jawab apa nih ya? Untuk please. Eish. Sinyalnya jelek banget ini. Harus sabar ini guys. Dia mungkin udah mengirim tapi belum nyampe mungkin. Jadi ngetik. Terkirim dong. Saya itu sampai 3 nih kan. Ayo Bang, PC aja. Okay. Langsung gaskan. Wih, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Widi. Kenapa bang? Kenapa bang? Apa? Gak ada lagi ngapain? Abis beres konten. Konten apa? Konten TikTok. Oh, nah gitu dah, jauhin dikit. Ya, udah. Biar nggak full sama mukanya layarnya. Udah, nggak kerja tadi ya, tanggal merah ya. Apa? Tadi kerja. Libur. Oh.
Kenapa libur? Kan Imlek. Tanggal merah. Oh, iya, tanggal merah. Tapi ada spidol hitam enggak? Apa? Ada spidol, kamu punya spidol warna hitam enggak? Enggak punya. Kamu buat apa? Ya, kirain punya. Oh. Tadinya mau gantiin ini war tanggal merah di kalender, mau gantiin jadi warna hitam. Biar apa? Ya, biar enggak ada kata libur untuk mencintaimu. Ya. Gembel terus. Diemin dah, enggak ada tempat disenderin gitu HP-nya. Ada. Coba dong, kan punya ring light. TikTokers mah. Bisa sih sebenarnya. Tapi kayak ini enggak sih? Kondisi aku kayak takut dia tahu enggak? Kayak gini kalau disenderin mah aneh enggak sih? Ya gitu dah. Mas, ya bagus tuh. Biar gak full sama mukanya layarnya. Nyuruh kayak dilihat-lihat kayak bidan ya, kayak perawat. Kayak apa? Kayak bidan, kayak perawat gitu. Ih, cantik banget. Hmm? Enggak atuh, bidan sama perawat mah cantik-cantik. Tapi Nurul kan lebih cantik. Amin gitu orang yang emang kalau ada yang bilang cantik amin. Iya kan, cantik itu bukan dari luarnya doang, ya dari dalam gitu. Iya amin ya Allah. Iya amin. Itu abis dari mana? Rapi banget. Abis konten, kan aku bilang abis konten. Konten apa tadi? Lupa. Aku tuh kayak jualan gitu kan di TikTok Shop. Jualan apa? Kayak konten. Jualan apa? Jualan apa aja. Jadi aku tuh jual yang punya orang kayak gitu. Terus, tapi nanti aku tuh dapet komisi. Kalau misalkan ada yang beli aku kayak gitu loh. Oh, ngerti. Emang punya TikTok? Punya dong. Apa? Cuman enggak sebanyak enggak sebanyak Nurul followernya. Hey. Apa aku juga enggak banyak. Berapa emang? Hah? Berapa emang? Jadi enggak. Udah 100.000. Ini boro-boro. 200. Ya Allah, amin, ya Allah, amin. Semoga bisa segitu ya, supaya emang, banyak endorse. Emang belum 200? Enggak lah. Wah. Berarti masih 10. Aku masih 10-an. Masih 10. Itu teman-temannya doang mungkin yang follow 10. 10 orang. Enggak maksudnya. Enggak. Ini 10 orang, 10 ribuan. Oh. Enggak apa-apa, yang penting udah ada kaknya 10K gitu. Ya udah ada kakaknya gitu ya, walaupun nggak punya kakak itu udah kaknya kak. Iya aku punya kakak loh, aku kan masih punya kakak keluarga sama ya. Orang tua. Iya kalau aku kan nggak punya kakak. Masa nggak punya? Iya ntar kalau udah nikah sama kamu baru punya kakak. Kartu keluarga. Aku gemuk deh kayaknya. Iya. Gemuk gitu
Iya. Yeah. Walaupun aku gemuk banget kayaknya tuh tahu di video. Biasa aja. Ah? Biasa aja. Di mana kerjanya, di mana? Di daerah mana? Apa? Kerjanya di daerah mana? Itu suara kipas kencang amat. Oh, kencang ya? Mau aku kecilin? Ya terserah. Bentar ya, bentar. Aku soalnya itu nomor paling gede. Tapi kayak aku matiin dulu gak sih kameranya? Ngapain nih matiin kamera? Wait ya. Bentar aku kecilin deh, takutnya mengganggu ketenangan. Dan kesenangan. Hah? Apa? Udah nih, udah aku kecilin, gak kedengeran kan? Enggak kedengeran. Cuman... Masih kedengeran. Enggak kedengeran. Aduh, ya Allah. Astagfirullahaladzim, maaf bang. Udah makan? Udah. Apa lauknya? Hah? Apa lauknya? Barusan kan? Hah? Maksudnya makan barusan ya? Yang barusan kan? Iya. Bukan yang... Makan mie? Mie. Mie? Mie apa? Miki yu yu yu, Miki yu yu yu. Tuh ngapain tuh? Jadi ngapain? Olahraga dia. Masa olahraga malam? Iya. Apep ten ten. Itu matanya tuh, mata panda. Ini aku kan begadang terus. Begadang kenapa? Suka nonton drakor. Pasti tipe idamannya juga ya kayak orang Korea-Korea gitu ya. Enggak juga sih. Itu mah kayak cuma suka-suka aja. Bohong. Enggak. Kan lagi gak bakal ada lah orang-orang Korea kayak orang Korea di Indonesia. Ada, pasti ada. Pasti ada. Pasti ada, cuma gak bakal ngelakang sama aku. Tapi, tapi kalau Tuhan dia juga enggak kok, suka-sukaan aja, tau gak sih, suka-sukaan gitu. Tapi kalau tapi kalau Tuhan berkehendak ya bisa aja kan. Ya bisa aja sih, namanya kalau Allah berkehendak kan gak ada yang gak mungkin. Cuma sekedar suka-suka aja gitu. Cuma sekedar suka-suka aja gitu. Iya, suka-suka aja ya. Beda berarti sama aku. Emang? Kalau kamu itu suka kenapa? Kalau aku sih lebih dari suka sama kamu. Diam apa diam, diam. Enggak usah maju mundur. Hah? Mundur. Enggak harus. Aku pengen ini diam. Ya, ayo deh aku diam deh. Kayak ulat nangka gitu. Emang ulat nangka gitu. Iya, enggak bisa diam, loncat terus, loncat terus. Hah? Gitu. Emang kamu pernah lihat ulat nangka ngelamar kerja, kerjaannya loncat-loncat? Misi pak, nama saya ulat nangka. Saya mau ngelamar kerja loncat-loncat. Emang ada?
Enggak, maksudnya itu bukan pekerjaan sih, rata-rata kayak emang dia tuh jalannya kayak gitu, jalan sama loncat beda. Tapi kan dia punya kaki. Enggak punya, ulat enggak punya kaki. Masih sih, aku baru tahu ulat enggak punya kaki, astagfirullah. Oh iya. Berarti dia jalannya pakai perut. Iya. Jalan pakai perut. Iya, jalan pakai perut dia, Kak. Dia kan enggak pakai baju kan. Jalan pakai perut kan. Kan sering ada angin tuh. Nah, dia sering masuk angin. Kadang dikerokin sama ulat yang lain gitu. Hah? Bulu beda dia juga. Dia kan jalannya nggak lompat-lompat. Oke. Jalannya nggak lompat-lompat. Dia lompatnya nggak jalan-jalan. Itu kan perlu saya ngomong lagi. Saya ngomong dulu perasaan. Bro, lagi di mana sih? Di mana? Aku lagi di mana? Jadi kos siapa? Masih apa? Sendiri. OTW. Jauh. Jauh itu OTW kemana? Bang Iman mau OTW kemana? Situ dong. Ke aku. Jauh. Apa apa? Boleh nggak? Boleh atuh, sini aku tungguin. Yakin? Yakin. Ntar kalau udah di. Malah kan nanya banget. Yakin mau kesini. Yakin kalau emang ditungguin. Boleh, aku tungguin ya. Kapan mau ke Jakarta? Ntar, secepatnya pokoknya ntar dikabarin. Oke, aku tunggu. Awas kalau bohong. Ya enggak kok, janji. Kira-kira kapan Nurul balik ke Banten? Minggu depan kayaknya. Jadi kalau aku ke Jakarta minggu depan dong, nggak ada Nurulnya. Hah? Terus sih aku masih belum pasti juga pulangnya kapan, masih bingung. Atau mau ajakin ke rumahnya? Ikut ke rumah. Ayo. Kok kayak ragu? Jadi aku nggak yakin juga Bang Ipan mau ke rumah. Kenapa? Ya nggak yakin aja sih. Nggak yakinnya karena apa? Hah? Nggak yakinnya karena apa? Kan Bang Ipan jauh nih dari sana ya. Mau kesini aja aku nggak yakin, apalagi mau ke Rangkas ke rumah aku yang jauh. Allah. Kan jarak kita jauh. Apa? Penting dekat di hati. Jauh. Namun dekat di hati. Anjay. Ini kalau cowok nih. Cowok kalau misalnya emang udah niat itu dia pasti nekat. Jadi walaupun sekiranya jauh disamperin gitu. Iya dong.
Iya dong. Tapi kenapa kan kemarin tapi juga cowok? kan kemarin juga kita pertama ketemunya di Banten, jauh kan dari Sumbawa. Iya sih, tapi kan itu bukan karena emang ingin bertemu. Nah, niatnya silaturahmi ke Bang Ronan. Ya begitu, terus nggak sengaja ketemu gitu. Iya. Kan kalau itu mah. Nah, apalagi buat niat silaturahmi sama orang tuamu. Wah. Tapi boleh nggak? Boleh nggak ke sana? Boleh. Ragu dia. Ayo, kalau ke rumah ayo. Ayo, pokoknya tunggu deh. Tunggu selesai acara di kampung. Juga ikutin aja kan kata mama jodoh itu harus dikejar. Maksudnya diikutin kemana-mana. Tapi bang, aku mau nanya. Silakan. Kenapa cowok berjuangnya di awal? Nah, kenapa? Ini cowok nih. Kalau aku nih, emang sih berjuangnya. Kalau di awal tuh emang keras banget perjuangannya kan. Tapi kalau kalau sekalinya tidak dihargai, itu apa ya? Yang awalnya berjuang banget kan? Itu rasanya bakal berkurang gitu kalau udah ada kayak nggak dihargai atau dikecewain gitu. Itu cowok lah. Coba kalau pas awal pas berjuang itu hargain, pokoknya kayak ya pastilah ini pasti jalan lancar. Dan nggak tahu juga sih, pengalaman aku pacaran juga nggak seberapa. Tapi pernah pacaran kan? Pernah, cuman nggak kayak apa ya, nggak kayak lama-lama gitu kan. Maklum dulu soalnya. Dan selalu cewek yang pergi gitu aja. Cewek yang mutusin gitu atau kayak di ghosting? Macam-macam. Begitulah nasib gembel Sudirman. Udah deh, Nurul belum ngantuk. Alam sih. Maipan udah ngantuk. Iya udah ngantuk. Ya udah aku tidur. Pengen ditemenin. Ish. Temenin Rit. Apa? Ritu. Temenin Ritua. Ritua. Secara online. Sleep call gitu. Sleep call. Oh, namanya sleep call, aku nggak tahu. Ya. Nggak ada yang udah banyak pengalaman. Kayak gitu, Bun. Iya, Pak. Udah deh. Sebelum mau tidur, aku mau bilang sesuatu. Apa? I love you. Kenapa? Kenapa? Emang aku bilang apa? Bilang itu. Bilang apa? Bilang itu. Apa?
Bilang apa? Sob, ulangi lagi. Bilang apa? Aduh, dia nggak bisa kalau ditanya langsung dijawab. Bang Ivan bilang I love you. Bilang apa? I love you. I love you too. Berarti belum sayang, belum sayang. Enggak, belum. 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 Oke. Hai. Enggak tahu. Sekarang sih belum, enggak tahu kalau besok ya. Oke deh, tidur dulu ya. Ya. Oke, titip salam buat orang tua. Oke, Bang Ipan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Good night. Good night.